Welcome back to Zoom In, Zoom Abis. Nah, masih bersama marketingnya Warung Mewah nih, Kak Rey. Yes. Tadi kan kita udah janji kita mau nyobain makanan. Iya, dari tadi ya. Kita udah janji gue dari tadi. Iya, mau cobain. Nah, sekarang kita harus coba ya. Coba nih. Ayo, Kak. Ya, kita silakan. Mau penasaran enggak sih rasanya kayak apa? Ini sate taichan tuh, kan? Tuh, kelar ya. Dulu deh. Cobain. Gimana kelar rasanya? Berasa banget gitu. Cabenya pedas. Enak. Enak. Pelan. Iya. Sebentar ya. Ini Smart Viewers boleh dicobain taichan di sini daripada jauh-jauh. Iya. Aku nyobain Indomie-nya. Ya, coba deh Indomie-nya. Gimana? Beda enggak sama Indomie dari Warmindo biasanya? Pedas banget ya. Ada rasa pedas-pedas. Ada tomat-tomatnya gitu kan. Aduh, kayak enak banget kan. Enggak kayak Indomie biasa. Iya, daripada penasaran nih ngilernya kayak gimana, mending langsung datang ke sini aja kan. Datang aja nih Warung Mewah di P. Iya, betul. Ya, tapi ada berita lagi nih dari Kim Woo Bin. Berita sedih sih ya, dia kan ada event meeting di Taiwan. Tapi dia muncul dengan ada dia cedera punggung gitu, jadi pakai penyangga tulang belakang. Jadi, pasien ya, banget. Kita harus get well soon check banget sih buat dulu dia. Coba ya, check this out. Kabar kurang menyenangkan datang dari model sekaligus aktor tampan Kim Woo Bin yang dilaporkan mengalami cedera tulang belakang. Namun, ia masih tetap menyapa penggemar dengan menghadiri acara jumpa fans di Taiwan beberapa waktu lalu. Dalam fan meeting yang digelar pada 11 Februari 2017, penggemar melihat pergerakan kekasih dari aktris cantik Shin Min Ah ini tidak leluasa dan terlihat mengenakan penyangga tulang belakang, serta sempat menolak saat diminta untuk memperlihatkan abs-nya. Kim Woo Bin lantas mengaku sedang mengalami gangguan pada tulang belakangnya, tetapi ia juga memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja karena cederanya tidak terlalu parah. Cedera tulang belakang yang ia alami tersebut karena terlalu banyak olahraga sehingga membuatnya menggunakan penyangga tulang belakang. Demi meredam rasa kekhawatiran penggemar, agensi yang menaunginya Sidus HQ juga menyatakan bahwa cedera tulang belakang yang dialami aktornya tidak serius dan sudah membaik. Mereka juga mengatakan saat ini Kim Woo Bin sedang menjalani perawatan cedera tulang belakang. Hal tersebut bukanlah hal yang serius dan kondisinya pun semakin membaik. Pria bertubuh atletis ini memang dikenal suka berolahraga di sela-sela kesibukan pekerjaan, tentu demi menjaga bentuk tubuhnya. Usai membintangi drama Uncontrollably Fun tahun lalu, Kim Woo Bin diketahui sedang menyelesaikan tur jumpa fans Asia yang bertajuk Spotlight sejak 3 Oktober 2016. There is nothing in this world I want.